السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى Melanjutkan cerita kemarin. bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang berjumlah 10 orang datang ke Mesir dari Kanan untuk membeli atau meminta makanan karena mereka dalam keadaan kemiskinan atau kekurangan, sebab kemarau yang panjang, sehingga ayahnya, Nabi Allah Ya'akub, memerintahkan mereka sepuluh untuk berangkat ke Mesir karena mendengarkan ada makanan di sana. Adapun Benyamin. Saudara seibu Nabi Yusuf dibiarkan tinggal dengan ayahnya untuk menemani dan khawatir terjadi kepada Benyamin seperti yang terjadi kepada Nabi Allah Yusuf alaihis salam. lah kedatangan itu diketahui oleh Nabi Yusuf dengan perbedaan yang ada ada yang mengatakan Nabi Yusuf langsung mengenal mereka bahwa mereka adalah saudara-saudaranya ada yang mengatakan bahwa Nabi Allah Yusuf alaihissalam mengenal setelah ditanya Adapun mereka sama sekali tidak mencurigai bahwa yang ditemui itu adalah saudaranya Yusuf. Yang pertama karena sudah sangat lama, yang kedua karena mereka beranggapan Yusuf binasa hancur karena ditinggalkan oleh mereka. Sehingga mereka tidak mengira sama sekali bahwa yang dihadapi oleh mereka di hadapan mereka adalah saudaranya sendiri, Yusuf. Nah, Nabi Yusuf tanya kepada mereka, "Apa yang membuat kalian datang kemari?" Mereka menjawab lil untuk makanan yang ada. Nah, karena enggak ada makanan di sana sini kecuali ada pada Nabi Yusuf alaihis alaihissalam. Karena beliau sudah mentakwil mimpi raja dan memerintahkan untuk menyimpannya dan yang dimakan dari panen sedikit dan disimpan yang banyak untuk jaga-jaga. Kata Nabi Yusuf, la ayun, mungkin kalian ini adalah mata-mata. Lalu mereka mengatakan, maaf Allah, enggak enggak jangan sampai kita menjadi mata-mata. Lalu ditanya sama Nabi Yusuf, famin aina antum, dari mana kalian? kalau min bilad kan'an Wa abu na ya'kub nabiullah Kita ini dari Wilayah kan'an Ayah kami Namanya ya'kub Dan beliau adalah nabinya Allah Nabi Yusuf bertanya lagi kepada mereka Walahu awlat gherukum Ini pertanyaan yang diketahui oleh Nabi Yusuf untuk mengetahui kejujuran mereka. Nabi Yusuf tanya kepada mereka. Nabi Yusuf tahu kalau mereka adalah saudara-saudaranya, tapi mereka nggak tahu. Nabi Yusuf tanya kepada mereka. Ularikum, apakah ayah kalian Yakub itu punya anak selain kalian? Nah, saat itu mereka bersepuluh. Anaknya Nabi Ya'qub ada 12 Mereka bersepuluh Ditanya sama Nabi Yusuf Ada nggak saudara selain kalian Apa anaknya cuma kalian tok? Dijawab Naam kunna isnai ashar Ya Kita jumlahnya 12 asgharuna halaka fil bariyah. yang paling kecil yaitu Nabi Yusuf hancur binasa di padang pasir. Dan dia Yusuf itu paling dicintai oleh ayah kami. Sisa sekandung dengan dia ditahan oleh ayah kami untuk menemaninya. Menjaganya, merawatnya, memerhatikannya. Karena Nabi Yakub setelah ditinggal oleh Nabi Yusuf sedih menangis sampai buta. Tentunya butuh seseorang yang menemani untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya Nabi Yusuf memerintahkan untuk didatangkan saudaranya itu yang seibu si yang yang dikatakan oleh mereka menemaninya diperintahkan untuk mendatangkan. diperintahkan untuk mendatangkan. Lah, Nabi Yusuf sudah tahu. Nabi Yusuf sudah tahu bahwa saudaranya tadi itu memang sengaja tidak diberangkatkan oleh orang tuanya untuk menemani, untuk men memerhatikan, merawat, menjaga. Tapi Nabi Yusuf memerintahkan. Kalau kalian mau mendapatkan apa yang kalian inginkan dariku, maka datangkan saudara kamu itu. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran Walamma jahazahum Bijahazihim Kala tuni biakillakum Min abikum Jadi ketika Nabi Yusuf sudah menyiapkan Untuk mereka ya makanan yang mereka inginkan. Nabi Yusuf berkata, "Utuni bi akhil lakum abikum, datangkan kepadaku saudara seayah kalian." Benyamin, saudara seayah dengan 10 orang tersebut. Dengan Nabi Yusuf saudara se seibu. Saat bapak lah. Dengan Benyamin 10 orang tadi itu satu bapak dengan Benyamin tapi beda ibu tapi Benyamin dengan Yusuf itu satu ibu ya uh, apa kandung Benyamin dan Yusuf kandung ya satu bapak satu ibu tapi dengan sepuluh nggak sama ya sebapak beda ibu katanya Nabi Yusuf utuni bi akhir abikum datangkan kepadaku saudara seayah kalian Nah, ini maksud adalah Benyamin. Untuk apa? Li'a'la masjid kokum fi makultum. Agar aku mengetahui kejujuran kalian. Dari apa yang kalian ucapkan. Karena mereka dituduh. Nah, dituduh dengan sengaja oleh Nabi Yusuf dianggap mata-mata. Nah, kemudian mereka menjawab tidak. Kalau kalian bukan mata-mata, kalian ini dari mana? Mereka jawab, dari kanan kami putranya Nabi aku ya Punya saudara enggak? Punya Yang paling kecil, 16 Binasa katanya mereka Satu dengan ayah kami lah yang hilang itu paling dicintai lah kalau gitu untuk mengetahui kejujuran kalian kebenaran kalian dari apa yang kalian ucapkan kalau kalian bukan mata-mata kalian benar-benar putranya Nabi Yakub memiliki saudara yang lain maka datangkan bawa ke sini tarawna <tuh> ufil <-tuh> kaila wa munzilin Nabi Yusuf tidaklah kalian melihat memerhatikan bahwa aku memenuhi timbangan, artinya apa? akan memberikan apa yang kalian inginkan sesuai, tanpa curang, tanpa ada kebohongan. khairul Munzilin dan aku adalah yang terbaik dalam menjamu tamu. Jadi kalau ada tamu datang, aku sangat baik di dalam menjamu mereka. Lah ini dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka, kalau kalian mendatangkan saudara kalian yang seibu eh, seayah tadi itu, aku akan berikan harga miring kepada kalian. Bahkan aku akan tambahkan bonus. Nah tujuannya apa? Supaya mereka mendatangkan. Kalau enggak mereka enggak mau. Supaya mereka mendatangkan dipancing sama Nabi Yusuf. Segini aja, datangkan kalian akan aku beri harga murah dan aku kasih tambahan bonus. Wa Sengaja kalian akan aku jamu dengan jamuan yang Terbaik, akan tetapi katanya bin Yusuf alam tak falakai endi. Kalau kalian tidak mendatangkan saudara kalian itu kepadaku, falakai dalam endi, maka aku tidak akan menjual kepada kalian apapun yang aku miliki. Jadi, apapun yang kalian minta, nggak akan aku berikan. Walata dan juga jangan coba-coba kalian mendekati wilayahku, daerahku. Diancam. Terus pokoknya kalau kalian nggak membawa saudara kalian, kalian nggak akan mendapatkan apapun dariku. Dan jangan berani-berani mendekat dari wilayahku, dari daerahku. Kalau sanurawi abah Wa inna Mereka berkata Ya akan aku coba Aku akan berusaha dengan kuat Untuk memintanya Dari orang tua kami Karena mereka tahu Tidak dengan mudah Benyamin akan dipasrahkan Kepada mereka Untuk di dibawa karena nggak mau mereka kehilangan lagi nggak ya. mau kehilangan lagi setelah Yusuf benyamin ini sangat dijaga biasa beda ibu kan gitu bahannya sepuluh banding satu nabi Yusuf sudah nggak ada banding satu tentunya yang sekandung ini lebih kompak lebih dekat lebih akrab daripada yang se seibu coba perhatikan kebanyakan dalam masyarakat kita kan seperti itu yang sekandung lebih akrab lebih dekat daripada yang yang tidak lah ini nggak mungkin mudah ayahnya Nabi Allah Yakub melepasnya sehingga mereka sudah mengatakan kepada Nabi Yusuf padahal mereka sudah meninggalkan saudaranya Syam'un katanya mereka ya akan kami coba untuk mengajaknya membawanya karena ini sulit nggak mungkin ayah kami memberikan tapi akan kami coba wa inna fa'ilun kami akan melakukannya lah dalam hal ini Nabi Yusuf ingin mendatangkan saudaranya Benyamin padahal di lain keadaan itu akan membuat ayahnya sedih terpisah dari Benyamin nah ini ada dua kemungkinan atau ada beberapa kemungkinan yang pertama jelas ini perintahnya Allah Ya perintahnya Allah untuk apa ibtilaan Liaqub memberikan cobaan memberikan cobaan kepada Nabi Yakub gunanya memberikan pahala yang lebih besar Nabi Yakub sudah diuji sama Allah terpisah dari putranya Yusuf nah, ujian yang sangat berat karena anak yang paling dicintai sangat berat nangis sedih sampai buta Bunyamin yang kedua dari Yusuf tapi nggak seperti Yusuf kecintaannya luar biasa dan kelihatan kelihatan makanya 10 saudaranya tadi itu sepakat ingin menjauhkan Yusuf bahkan ada di antara mereka yang ingin membunuh Yusuf supaya apa ayahnya sayang kepada semuanya lah itu ujian lah setiap ujian kalau diterima dengan lapang dada sabar mendapatkan pahala nah, dan hidup penuh dengan ujian kita hidup di atas dunia ini nggak lepas dari ujian, selalu ujian dan ujian. Nah, lah ujian yang diberikan oleh Allah itu dengan kadar keimanan. Nah, kalau iman kita rendah ya ujiannya kecil, sesuai keimanan. Kalau keimanan kita kuat, maka ujiannya pun besar. Tapi dengan keimanan kita bisa menghadapi ujian tersebut. Semakin kuat Imannya semakin Mampu ia menghadapi Ujian Tapi semakin lemah Membuat dia semakin murkah Dengan ujian Padahal ujian yang diberikan Itu Setara dengan keimanannya Tapi kalau keimanannya itu Tidak diperhatikan, tidak dijaga Menurun, dia akan memurkah Murkah La Nabi Yakub nerima sedih tapi kesedihan sabar ya lah Allah ingin menambahkan dengan apa melepas bin Yamin dengan saudara seayah untuk mendapatkan makanan karena ini satu-satunya satu-satunya cara untuk mendapatkan makanan itu yang pertama. Yang kedua, bukan mendapatkan apa memberikan ujian kepada Nabi Yakub, tapi memberikan sinyal kepada Nabi Yakub atas keadaan Nabi Yusuf. Jadi, kenapa Benyamin diperintahkan oleh Yusuf untuk datang kalau mau dapat makanan itu sinyal yang diberikan Nabi Yusuf kepada ayahnya juga untuk menambahkan kebahagiaan Nabi Yakub dengan kembali kedua putranya yaitu Yusuf dan Benyamin akhirnya oh sudah datang saudara-saudaranya meminta akhirnya mau nggak mau diizini sama ayahnya. Setelah diizini berangkat. Setelah berangkat Nabi Yusuf memerintahkan apa, eh, pelayan kerajaan untuk mengembalikan upah mereka, bayaran mereka, bayaran untuk memberikan apa, makanan tadi itu. Tapi dikembalikan bukan ternyata, ditaruh di makanan mereka. Nah ini untuk menunjukkan apa? Kemuliaan Nabi Yusuf dan untuk membuat mereka kembali kepada Nabi Yusuf. Disengaja gitu loh. Bayaran yang telah mereka bayarkan kepada Nabi Yusuf untuk mendapatkan makanan dikembalikan sama Nabi Yusuf. Itu karena kemuliaan apa ke dermawanan Nabi Yusuf dan untuk membuat mereka kembali lagi. Kembali lagi. Itu pendapat disengaja untuk supaya balik mancing, lah mancing, kan? Kalau dianggap baik, dianggap ya, e, membantu, apalagi dikembalikan. Apa yang sudah mereka berikan, wah, mereka pasti akan kembali. Tapi ada pendapat nggak? Nggak pantas kalau seorang anak. Itu mengambil bayaran dari orang tuanya atau saudaranya di saat mereka sangat membutuhkan. Di saat mereka sangat membutuhkan, loh ya, nah, kalau misalnya kita beli barang, apa beli barang ke saudara diterima ya wajar. Kalau memang kita di saat itu nggak membutuhkan, beli pakaian, pakaian ada punya kita, tapi kita beli diterima sama saudara kita ya nggak apa-apa nggak masalah tapi misalnya nggak ada pakaian mau nggak mau harus beli nggak ada pakaian sama sekali sobek semua misalnya cuma sisa ini pakaiannya beli diterima sama saudaranya kebacut kenapa saudaranya sedang membutuhkan kok malah diterima mesti ini kayak no lah kan mereka dalam keadaan kekurangan makanan dan lain sebagainya lah kalau dibayar kemudian diterima sama Nabi Yusuf itu adalah keburukan masa nerima bayaran dari ayahnya atau saudaranya di saat mereka sangat membutuhkannya ya. karena itu dikembalikan tapi dikembalikan tanpa mereka mengetahui bahwa dikembalikan ya. dimasukkan di kreseknya atau di eh, apa namanya Tasnya dan sebagainya Ada lagi pendapat Dimasukkan di tas Untuk apa? Supaya mereka kembali Karena mereka beranggapan Salah Salah, keliru ini Bukan milik kami ini Gitu karena itu Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran Wa gala li fityani hij'alu bi'da'atuhum fi rihalihim La'allahum ya'rifunaha idhan qalabu ila alihim la'allahum yarji'un Wa kala Nabi Yusuf berkata li fityani Untuk para pelayannya Ij'alu bi'da'atuhum Jadikanlah atau letakkanlah bi'da'atuhum Upah mereka, bayar mereka, dirham mereka, uang mereka Firi halihim di wadah mereka nah, di karungnya atau di kreseknya atau di tasnya la Allahum ya agar mereka mengetahui mengetahui apa? mengetahui bidoah mereka bayaran mereka, upah mereka tadi itu idan kalabu ketika mereka pulang nah, ketika mereka sampai rumah buka bungkusannya mereka tahu Nah. La'allahum yarji'un. Tujuannya apa? La'allahum agar mereka yarji'un kembali. Kenapa? Karena mereka tidak akan menghalalkan dirinya untuk menahan yang bukan menjadi miliknya. Nah. Karena itu ila Ya'qub kembali mereka pulang ke ayahnya akhbaru ansyanil amir wa ikrami hilahum diceritakan oleh mereka tentang kemuliaan raja tadi itu atau e, pemimpin tadi ha, kemudian kedermawanannya dan yang lain sebagainya Fakala lahum Ya'kub Berkata Nabi Ya'kub kepada mereka Iza ataitum milka misir Fakra'u minis salam wa inna bima au Katanya Nabi Yakub kepada putra-putranya, "Jika kalian datang ke Raja Mesir lagi, sampaikan salamku ya, kepadanya. Katakan bahwa orang tua kami ya, mengucapkan salam kepadamu dan selalu mendoakan kamu atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami." Lah di situ Nabi Akub ya merasa salah satu putranya nggak ada, yaitu Syamun. Ditanya sama Nabi Akub, ya "Mana Syamun?" Irtahanahu Malik Mesir. Ditahan sama Raja Mesir, diceritakan ceritanya. Wakala lahum Kenapa kalian ceritakan? Gaululi Nabi Karena dia, kenapa kalian ceritakan bahwa kalian ini putraku dan lain, -lain sebagainya? Oh, iya, kami terpaksa karena kami dituduh mata-mata ketika kami berbicara dengan bahasa Ibrani. Karena itu dia meminta kami untuk mendatangkan Benyamin. Selain supaya Samun kembali ya supaya untuk mendapatkan makanan Karena itu ketika mereka kembali falama rajau ila abihim qalu ya abana muni aminal kail. Ketika mereka kembali ke ayahnya mereka berkata ya abana wa ya orang tua kami Muni aminal kail. Kami enggak dikasih makanan ini. Farsil ma'ana akhana putus atau biarkan datang bersama kami saudara kami Benyamin. Naktal. Supaya kita dapat makanan. Wa inna lahu Dan kami akan menjaganya. Nah, menjaga Benyamin. Hanya Nabi Yakub teringat yang dahulu Ketika mereka meminta Nabi Yusuf Keluar bersama mereka Mereka ngomong la wa inna Biarkan Yusuf bersama kami besok Kami akan bersenang-senang Kita akan bermain Dan kami akan menjaganya Katanya mereka lah terulang lagi ucapan mereka untuk Bunyamin wa inna lahu lah kami akan menjaga bunyamin langsung teringat Yusuf Nabi Allah Yakub wagalalahum Nabi aku ya berkata kepada mereka kaifa amanakum ala bunyamin wa bi Yusuf ma faaltum bagaimana kalian akan memberikan keamanan kepada Bunyamin Sedangkan kalian telah melakukan kepada Yusuf apa yang kalian lakukan. Wa Yusuf wa inna lahu bahwa kalian ini mengingatkan. Ya, seperti ini Dicerita Yusuf ketika kalian mengatakan wa inna lahu hunaka Dahulu kalian tidak memberikan keamanan, penjagaan kepada Yusuf. Bagaimana kalian memberikan keamanan sekarang di saat ini? Katanya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, wallahu khairun hafidan. Ya. Jadi Allah sebaik-baiknya pen, penjaga. Qala ahal amanukum alailaka ma amintukum ala akhi mingabul faallahu khairun hafidan wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah sebaik-baiknya menjaga artinya kalian dahulu mengatakan akan menjaga tapi ternyata tidak bisa kalian menjaga. Sekarang kalian, kalian katakan untuk Bunyamin. Ya, ceritanya sama. Dulu kalian nggak bisa menjaga, sekarang katanya Nabi Yakub, Fallahu khairun hafizan." Sebaik-baik menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku mengharap penjagaannya Allah untuknya. Ya. Yang mana Allah itu khairun hafizan. Ya, sebaik-baiknya penjaga wahwa arhamur rahimin allah ala masih panjang walhasil intinya nabi Yusuf tidak memberikan apapun kepada mereka kecuali mereka mendatangkan benyamin dan itu memiliki tujuan ya, memiliki tujuan untuk ayahnya kepada ayahnya Allahu alam.